Assalamualaikum, good morning. I will explain how to make tapai from cassava. The ingredients and material are clean water, 500 gram of cassava, kenai, banana leaf, yes, cormorant. Okay, first cut the cassava into 2 pieces. And peel the cassava and wash the cassava. Then cut the cassava into 6 pieces. Second, steam until cooked. Sprinkle yeast in the cassava. Wrap the cassava in banana leaf. After that, save in warm place for about 3 days. After 3 days, tapai is ready to be served. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ahmad Nuriksan Hakiki saking kelas sama C absen 3. Kula badhe damel donat saking tapai. Yang didamel yaitu ikan, mentega, ragi, tape, tepung, gendis, tuyo. Pertama, ragi 1 sendok teh. Terus, tepung 1 sendok makan. Tujuh sak cukup deh. Yang kedua, tapi dicampur ikan, terus dicampur gendis, telung sendok makan. Itu dicampur. Tiga, dicampur tepung 300 gram. Terus dicampur lagi niku mau. Terus dicampur mentega. Diuleni sampai kalis. Terus ditutup nganggo serbet, dienteni 3 menit. Ini 3 menit dibuka, diundur-undur.
dicetak, cinteni sampai ngembang, terus digoreng. Saat marine ngembang, donate langsung digoreng. Donate sampai matang, siap didahar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurik Sanal Kiki, kelas 9C, absen 3. Saya akan mengemas hasil olahan tape menjadi donat. Yang saya gunakan adalah solasi, kertas kap, plastik kemasan, tali ram, dan kardus kemasan. Mengemasnya. Hingga hasilnya seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam kardus kemasan. Itu kita beri tali agar tampak menarik, tapi sebelum itu kita pasang namanya dulu. Setelah ditali, hasilnya seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurik Sanak Kiki, kelas 9C, absen 3. Saya akan mendeskripsikan bentuk kegiatan ekonomi daerah penghasil tape. Daerah yang terkenal menghasilkan tape yaitu daerah Bondowoso. Tape Bondowoso sudah terkenal di mana-mana karena memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan tape tempat lain. Tape Bondowoso memiliki beberapa keunggulan di antaranya 1. Rasanya lebih legit. 2. Tekstur tape lebih keset atau tidak basah. 3. Lebih tahan lama. Di Bondowoso sendiri produksi tape telah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga. Hampir di semua kecamatan di Bondowoso ada sentra produksi tape. Tape menjadi produk kebanggaan di daerah Bondowoso. Kini tape Bondowoso sudah bermetamorfora dengan berbagai produk olahan tape seperti roll tape, brownies tape, tape bakar, suwir-suwir, dan pia tape. Dalam proses produksinya dari hulu hingga hilir melibatkan petani singkong, buruh tani, pengrajin besek tape, pengrajin tape, pengrajin kue olahan tape, dan distributor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.